Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, kita kembali lagi bersama channel ini untuk memberikan informasi maupun update terbaru ya terkait persiapan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua dimudahkan segala urusan, serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi perhelatan paling terkenal di dunia yaitu MotoGP, teman-teman ya, kembali hadir di sirkuit Mandalika, salah satu trek terindah tentunya di dunia ya. Ya, pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2023 pada kalender MotoGP 2023 di Indonesia, Pertamina kembali berpartisipasi menjadi sponsor naming right, yakni Pertamina Grand Prix of Indonesia, teman-teman. Ya, Direktur Utama PT Pertamina Perseru mengatakan Pertamina bangga masih dipercaya dan akan memberikan dukungan paling maksimal ya bagi kelancaran serta kesuksesan perhelatan MotoGP Pertamina Mandalika Grand Prix of Indonesia yang akan dilakukan di Mandalika ya. Peran Pertamina tidak terlepas juga ya sinergi dengan berbagai pihak, yakni Dorna Sport di Mandalika Grand Prix Association atau MGPA juga ya. Selain itu juga ITDC tentunya, Indonesia Tourism Development Corporation, serta mitra strategis lainnya, teman-teman. Ya, jadi kehadiran MotoGP Mandalika memiliki manfaat yang sangat positif ya. MotoGP 2022 berkontribusi sekitar 5 triliun bagi perekonomian nasional ya, menyerap hingga 4.600 tenaga kerja dan berhasil ya mengenalkan 50 UMKM yang berbagai produk khas Indonesia kepada dunia, termasuk internasional, teman-teman. Ya, jadi nampaknya memang sangat terasa ya. Kami berharap tahun ini dampak positif kembali hadir di Mandalika. Apalagi saat ini persiapan sudah lebih matang, akomodasi lebih banyak ya, transportasi dan kenyamanan juga terus ditingkatkan, ujar Nick di Jakarta Sabtu kemarin, teman-teman. Ya, berbagai event atau gelaran terus dilakukan di sirkuit Mandalika untuk menyambut dari ajang balapan seperti IRC dan MotoGP yang akan kita gelar di sirkuit Mandalika dalam waktu dekat ya. Ya, acara yang diselenggarakan pada hari itu yaitu acara Track Experience PLN ya, seperti itu teman-teman. Ya, seperti yang kita lihat di sini, ramai sekali dari para peserta yang akan merasakan atau menjajal track nantinya dengan kendaraan masing-masing ya, untuk mengelilingi lintasan sirkuit Mandalika ini, teman-teman. Luar biasa ya. Kita berharap tentunya untuk persiapan dan antusias dari masyarakat tentunya nanti ya, baik secara umum akan sangat bergembira dan lebih antusias, dan semuanya akan ikut ya untuk menonton balapan IRC dan MotoGP tentunya. Ya, selain itu juga untuk menyemarakkan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia, Direktur Utama PT Pertamina Petra Niaga ya mengatakan bahwa aplikasi My Pertamina telah siap untuk menjual sekitar 3.191 tiket ya di berbagai kategori, mulai dari Sunday Pass, Weekend Pass dan VIP Hospitality Suite ya, 3 days untuk deluxe kelas juga, teman-teman. Ya, untuk penjualan tiket rencananya juga akan dilakukan secara langsung dengan jumlah terbatas ya, lewat The Ultimate Box MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia ya, membawa suasana pit garasi pembalap MotoGP ke 10 kota yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Batam, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Bali dan Lombok. Nah, kemudian ya kita akan coba berikan ada akses beli tiket secara online maupun langsung di beberapa kota. Pembelian baik lewat aplikasi atau langsung juga berkesempatan mendapatkan hadiah seperti e-voucher ataupun souvenir menarik ya, khususnya Ultimate Box. Ya, kami juga akan membawa simulator MotoGP yang bisa dicoba oleh masyarakat, tutur Fahripa.
Ya, selain penjualan tiket lewat My Pertamina juga akan meluncurkan game Pertamax Turbo The Ultimate, ya, experience dengan hadiah nonton langsung MotoGP di sirkuit Mandalika, ya. Dalam game ini penggunaan setia My Pertamina hanya perlu menukarkan poin dalam 10 poin, ya, setara dengan 1 lap dan terus diakumulasikan hingga didapatkan pengguna dengan lap terbanyak untuk mendapatkan tiket gratis VIP Royal Box. Wah, keren sekali teman-teman. Ya, jadi untuk acara tersebut ya dilakukan supaya nanti masyarakat lebih antusias dan kita berharap semoga saja untuk gelaran RC maupun MotoGP yang akan digelar di sirkuit Mandalika pada tahun 2022 ini akan lancar, aman, terkendali tentu ya. Ya, dari sini persiapan untuk para peserta Mandalika Experience PLN ya akan menjajal trek pada sore hari ini. Tentunya kita akan terus terbang dan terus akan memberikan informasi-informasi terbaru ya terkait apa saja yang akan digelar di sirkuit Mandalika ataupun event-event apa saja yang terus akan diselenggarakan untuk membuat Mandalika terus maju, teman-teman ya. Untuk itu mungkin sampai di sini ya, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi, salam anak Lombok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
We'll be right back.